Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita start dari sini ya. Kita mau menuju ke Muara, atau tepatnya ke tempat wisata Pulau Lusi, pulau yang terendap karena lumpur Lapindo. Nah, di bawah ini adalah Sungai Porong, teman-teman. Kita akan mengikuti sepanjang jalur Sungai Porongnya ya, sampai ke Muara ya. Ini adalah tempat pembuangan lumpur Lapindo. Tuh lagi hitam banget tuh, bro. Jadi ini tolnya ya? Ini tolnya ya, Day? Ya, ini keluaran tol, bekas tol, putusan tol. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Nah, ini itu Gunung Penanggungan. Iya. Sananya Gunung Arjuno. Nah, kita akan melewatin ini muaranya ya. Kita akan turun ke sini nanti, teman-teman. Semoga enggak hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya enggak hujan, insyaallah. Insyaallah enggak hujan. Belok kiri aja ya. Yes. Ini masih Sidoarjo ternyata. Sidoarjo. Iya. Padahal kalau di sebelah sana udah Pasuruan. Iya. Tapi lumpur Lapindo itu 100% masuk Sidoarjo ya? Yes. Tuh baunya mie ayam ini. Nantilah. Mie ayam. Oh. Nah, ini kita belok kanan, teman-teman. Nah, kita akan ya, ini kita belok kanan. Bentar. Ya. Oke. Okay. Nah, kita akan mengikuti jalur ini sampai ke Muara. Bau ya? Debu ya, tutup. Kabut ya. Kayak berkabut-kabut gitu, teman-teman. Ini ada tanah dijual ya? Mana? Bisa di kanan kamu tadi, kira-kira siapa yang mau beli? Lucir. Nah, ini begini suasana aslinya, teman-teman. Jadi, apakah meluap atau gimana? Ini adalah suasana asli di sekitar pembuangan lumpur Lapindo, yaitu sungainya, muaranya. Nah, kenapa kita nggak lewat sebelah sananya? Karena itu jalannya lebih nggak sampai ke muaranya ya, sebelah sininya, lebih jauh dari tempat sininya. Oke, kita terus, teman-teman. Ini saya sambil lepas tangan ya, karena di kuping saya sebelah kiri ini lubang udaranya dia kedengeran banget ini. Helm kamu kan itu ya? Harus bolong, iya. Bolong. Jadi akan kerseng ke mic-nya nanti. Sambil lepas tangan, hati-hati. Oh, kan kedengaran lagi saya lepas tangan. Nah, ini sungainya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini jauh banget, sekitar 10 kiloan. Jalannya untungnya mulus dan nggak ada lubang-lubang ya. Di sini sudah mulai hijau, kayaknya dampak lumpur Lapindonya nggak sampai ke sini deh. Cuma kita kan pengen tahu kan, nanti di muaranya itu seperti apa endapan sedimen lumpur Lapindonya itu. Ini saya jalan konstan 70 km per jam. Oh, sama ya? Kamu berapa? Sama, 70 km. Iya. Wah, keren. Aku pengen motor kayak gini. Aku malah nggak pengen ya. Oh, nggak pengen. Tangkinya kecil ya? Iya, buat di gunung. Oke, kita masih terus. Nyelip, enak. Enak gitu. Tarikannya, wah, nancak itu enak. Capek juga lepas tangan. Jadi saya harus memalingkan helm ke kiri, teman-teman. Jadi sorry ya, view-nya agak ke kiri ya. Ini baru ketemu tadi, problemnya pas sudah berangkat, coba masih di rumah saya bawa plester. Ini terus ke sana, sekitar 10 kiloan. 10 kilo itu sama kayak Bangkalan Kota ke Soca. Ini saya nggak bisa nyalip, bro. Lumayan jauh ya. Awas, jangan nyalip. Iya, aku pikir sungainya dekat dengan muara, ternyata jauh, men. Aman kali. Aman. Itu di atas, teman-teman, Sungai Porong, lumpur Lapindonya. Ya.
Di kanan? Pabrik bata mungkin ya? Aset milik pemerintah aku bacanya. Oh, pabrik bata itu tak? Aset milik pemerintah itu aja yang aku baca. Oh, nanti kita akan lihat ya, karena saya penasaran pabrik bata itu di mana? Kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena itu kayak tempatnya gede dan lama, depan lama. Oh iya, kita lihat nanti ya pulangnya ya. Lewat sini lagi ya? Iya. Kalau lewat Bangil males, truk-truk men. Enggak gitu. Jauhnya enggak kerasa karena lurusan. Oh. Tuh, GoPro-nya mati ya? Iya, aku matiin. Oh. Nanti aku ganti punya kamu. Ya jadi 3 konten. Ini berdebu sekali, teman-teman. Ini truk di depan ini nggak tahu mau jurusan mau kemana ini. Aduh, saya ini helm saya ini kok kerseng-kerseng ya. Tapi di aku nggak bunyi ya. Enggak, di kamu nggak bunyi soalnya speakernya jauh dari lubang helmnya. Wih, ke kanan itu kemana? Aset milik pemerintah, pengelolaan limbah. Oh, yang tadi ini ya, tembusannya yang tadi. Gede banget tuh. Ini kita udah hampir sampai. Ini udah mulai bau. Bau apa nih ya? Bau lumpur ya, enggak ya? Enak jalanannya. Iya. Jadi gak kerasa kan? Iya. Motoran tuh nyantai. Nyantai. Padahal sini ngebut. Wah, tuh ada apa tuh sebelah kanan tuh? Hah? Sebelah kanan kayak ada gedung. Oh iya, dibangun baru ya. Ada gedung apa di tempat terpencil begini ya? Keren, apa nih? Itu motor depan kamu sengaja pelan ini gak biar masuk pelan kamu ini. Wah, tapi gak kelihatan di kameraku, kelihatan gak ya? Kecil banget, super view soalnya. Kalau Xiaomi itu bukan super view, wide. Apa namanya ya, lupa aku. Ini di atas wide. Ya, tapi dia bisa di script, bisa di modding. Bisa diganti lensa juga apa dipasang lensa? Ya, Xiaomi ku itu udah ganti lensanya GoPro Hero 3 Black. 3 Plus kalau gak salah. Lumayan ya. Apanya? Lorosan. Iya, enak. Aduh, kalau di Madura udah buat balapan. Udah dibuat posisi tidur. Oh iya benar. Pasti di depan warung ada polisi tidur. Iya. Jadi gak enak kalau kita ngebut banget kalau kayak gini dah ya. Oh, bahaya pak. Iya, karena kan nggak mengganggu apa-apa. Iya, kalau malam apalagi. Apalagi nggak ada lampu kan ini. Bagian. Wah, ada lampu. Enak ya motoran sambil ngobrol kayak gini. Iya. Jadi di depan. Enak, masuk. Kalip-kalip gitu ya. Kasih kode-kode. Kolam pancing. Kali Sobo.
Jadi pengen nuntut aja bos. Kalau ngebut aku pulangnya aja ntar. Pas udah gak ngerekam, ini lagi ngerekam. Aku lepas tangan ini, biar gak kersek-kersek suaranya. Yang penting safety. Safety. Gak perlu ngebut, yang penting safety. Karena gak perlu ngebut, motor kita udah ngebut. Lumayan. Ini jalannya enak banget ini, 80 km per jam, gak kerasa. Iya. Coba ke Jakarta jalanan kayak gini mau aku ya. Wow. Menikmati banget ya. Iya. Ini aku dari rumah sampai sini udah 94 kilo nih. Berapa? 94 kilo. Waduh, saya lupa ngitung. Jadi sama lagi saya. Sama, kurang lebih. Kalau ke Makassar bisa ratusan PP. Iya, 200-an. Iya. Jadi ngantuk kalau mau ngobrol. Ini kayaknya ini kalau ke Pasuruan bisa lewat sini kayaknya. Oh, belum pernah. Ya. Belum pernah lewat sini aku. Kayaknya bakal enak lewat sini deh. Daripada lewat jalur sana, macet banyak truk. Enak banget. Tapi enggak ada lampu kalau malam ini. Oh, enggak ada, bahaya. Oh, kamu kok tahu jalan di Sumbawa ya? Belum. Wah, lurusan, Pak. Lurusan mulus. Iya. Tapi hati-hati hewan-hewan ternak itu. Nyebrang. Kenapa? Kamu hidup kameranya ya? Kamera hidup. Oh, mantap. Pulangnya aja ntar. Jadi jalanan di apa tidur. Klaksonku kedengeran gak? Kedengeran, iya. Punya aku kedengeran? Iya. Oh. Kayak bunyi bis ya. Tut. Wah, ini meluber-meluber, men. Apanya? Oh iya, ini lubernya ya? Iya, luberan nih. Oh, bukan air hujan genangan ya? Nah, bisa jadi air hujan. Iya, jauh kayaknya. Genangan. Ini apa nih? Nasi mana goreng, mie goreng. Oh, gak ada mie ayam. Nanti aja makannya, habis kita selesai ya. Iya, yeah, oke. Selesai semua baru makan. Aku tuh hujan juga. Mending nahan lapar daripada ngaup karena hujan. Jalannya enak banget. Iya. Apa karena jalan enggak laku ya? Masa jalan iya, jarang orang lewat. Enggak jarang orang lewat. Padahal aspalnya aspal lama belum kayaknya. Iya, aspal lama ini.
ini? Amal, selamat datang. Oh, wisata bahari. Oke. Oh iya. Kita udah nyampe sih. Ya. Bayar berapa ya? Cek. 5.000 per orang. 5.000 per orang. Kalau ada 10 talangin dulu ya. Cek, ada di tas. Bentar ya. Nggih. Anesti bahari. Amit, Pak. Tadi masuknya permasuk. Oh, percuma sih aku kameraku mati. Tapi masuk ke suaramu ya, Dan? Iya. 5.000 satu orang. Parkir motor 2.000, bagi mobil 5.000. Oke. Okay. Standar. Ya, mari, Pak. Ada orang mancing tuh di empang. Di rumah. Di sini enggak ada. Oh, Pulau Lusi. Nah, ini kita naik perahunya ke sini ke Pulau Lusi. Nah, kita ngedronin aja siapa tahu nyampe. Iya. Ini wisata bahari Tlocor, teman-teman. Parkir mana enaknya? Sana ya. Atau motor sana? Iya, motor. Gimana motor dia? Tapi panas, men. Enggak apa-apa. Yang parkirnya di mana sih? Ini ya. Enggak, sana aja deh. Yang naung aja. Atau ke sana nyoba ya? Bukan parkir mobil itu. Kita ke sana mendekat ya. Coba lurus aja yuk. Mendekat ya? Iya, coba. Ke muaranya ya. Kita akan terus mendekat ke muaranya, teman-teman. Oh, ternyata tuh ada kendaraan sana, kayaknya boleh lewat. Boleh. Kan udah bayar, jadi boleh. Iya. Mau nyebur ke sungai langsung pun boleh. Jalannya tanggung banget, Cak. Tanggung, nanti kita harus ngalah nih di depan. Ngalah. Ada mobil. Ini mobil tambak ini. Mati motormu. Iya, kan susah diturunin. Aneh nih motorku, ya Allah. Tapi aku sayang udah mau di motor dijual sayang. Kita coba terus, teman-teman, lihat di sini. Wih, kanan kiri. Ikan asin. Masih jauh lautnya ternyata. Mantep, mending di sini aja ngedronnya kamu. Iya, nggak jauh-jauh di, kan? Iya, daripada di sana di tempat orang pacaran aja. Wih, gila ini kalau papasan sama mobil nih. Udah. Nyebur gitu. Iya ya, mobil harusnya gak bisa lewat sini ya. Kanan kiri ini sungai. Sungai ya? Pak! Hati-hati sini teman-teman. Jalannya kecil ya soalnya ya. Ini kita jeglok dikit udah kecemplung ini kanan kiri ini. Mobil L300 gak masuk kayaknya. Ini pas ada yang rusak. Mending gak, jangan naik mobil. Emang bukan jalannya mobil aslinya ini kan. Mungkin tadi itu tugasnya ya. Iya, ini udah gak bisa mobil sini kayaknya. Ngepas banget ini. Ini berarti kamu pertama kali masuk sini ya? Iya. Awas, papasan. Orang lokal udah biasa, men. Iya. Kita ini pertama. Ini agak-agak deg-degan ini. Mana bawa pok, gak stabil pula. Untung jalannya bagus gitu. Meskipun kecil. Kolam pancing mujair, Tlocor. Kayak bahasa Madura ya. Tlocor. Ini kanan kiri, oh, yang kiri. Oh, bukan, yang bukan lumpur lapindurnya. Bukan, tambak ini kayaknya. Tambak. Lumayan jauh banget nih. Dilarang mancing. Tapi ada yang mancing juga tadi kan. Ini sampai mana batas mentoknya ya? Oh iya ya. Tahu
tahu-tahu kita udah di Suramadu aja. Oh, ini mentoknya nih kayaknya nih. Mentok ya? Di depan udah jalan tanah. Oh iya, mentok. Nah. Ya, kita berhenti di sini ya. Kita stop videonya di sini, teman. Terima kasih buat yang nonton. Sekarang saya mau ngedronin dulu, mau ke arah Pulau Lusinya. Siapa tahu nyampe ya. Siapa tahu nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.